Hai para sobat, jumpa lagi dengan Husman Channel. Kali ini saya akan membahas belimbing wulu atau disebut juga dengan belimbing sayur. Belimbing wulu banyak kita jumpai di pekarangan rumah atau di area perkebunan. Tinggi pohonnya bisa mencapai 15 meter. Dengan daun beruas-ruas kecil berwarna hijau kekuning-kuningan, dengan buah berbentuk lonjong berwarna kehijauan. Belimbing wulu diduga berasal dari daerah Indonesia bagian timur, yaitu Maluku, dan menyebar ke wilayah negara tetangga dan sekitarnya. Belimbing wulu banyak mengandung vitamin C dan mineral, dan juga terkenal memiliki antioksidan, anti-diabetes, dan anti-kanker. Selain sebagai obat, belimbing wulu juga banyak digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga sebagai bahan campuran sayur dan bumbu dapur. Baik belimbing biasa maupun belimbing wulu sangat tidak dianjurkan dikonsumsi oleh penderita penyakit ginjal. Karena pada penderita penyakit ginjal, organ yang berada di dalamnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Mineral yang berasal dari belimbing wulu bisa berisiko menjadi racun dikarenakan oleh zat neurotoksin yang tidak bisa disaring oleh organ ginjal pada penderita penyakit ginjal. Nah, biasakan hidup sehat dari sekarang. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.